Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers lah. Salam kembali ke channel Makan Motor dan Touring Noah TV. Seperti biasa, channel aku ni adalah untuk memujuk abang-abang yang di luar sana yang masih nak berkecimpung dalam motosikal khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring. Baiklah, hari ni bersama kita motor touring yang masyhur lah. Yang paling masyhur iaitu Tracer GT yang baru dan yang lama. Kita sekarang berada di ICT Motor Shah Alam lah. Baiklah, kita sembang sikit pasal motor Tracer Yamaha. So, di manakah letaknya kekuatan Yamaha Tracer? Di suspensionnya kah? Atau di tenaganya kah? Ya. Kekuatan Yamaha bagi aku, keistimewaan Yamaha ni adalah terletak pada crankshaft ya. Crankshaft tu, untuk abang-abang yang baru, crankshaft ni, kalau kita nak tahu pada armnya motor, sama saja mekanisme dia dengan basikal. Motosikal dengan basikal ni sebenarnya sama saja. Di mana di dalam basikal, apabila kita tengok, yang menggerakkan basikal adalah kaki manusia yang diletakkan di atas pedal, dan pedal itu melekat pada crankset. Basikal kita panggil crankset. Tetapi di dalam basikal, kerana kaki manusia yang mengayuh, crankset tu mesti diletakkan dalam 180 darjah. Di dalam motosikal sama juga. Dalam motosikal, crankset tu kita panggil crankshaft. Jangan confuse dengan camshaft. Crankshaft. Tetapi oleh kerana yang kayuh crankshaft ni bukan kaki manusia, yang kayuh ni adalah piston ataupun silinder yang mengayuh. Maksud kata crankshaft tu mungkin disusun dalam 270 darjah. Mungkin disusun dalam 360 darjah. Okey, 260 tu macam kuda kayuh. Okey. Dan 180 darjah macam kita kayuh basikal lah. Itu nama flat plane. Dan Yamaha, kalau hampa ambil Tracer ni tiga kaki lah, bukan dua kaki lah, tiga kaki. Apabila diletakkan di dalam basikal, ibaratnya 180 darjah crankset tu ada satu lagi crank yang kita letakkan kaki, ada macam kaki jin lah kot. Kaki jin. Di sebelum satu kayuhan 180 tu ada satu lagi henjutan, henjutan yang membuatkan kemungkinan torque, iaitu daya kilasan pada motor ini terangat mantap. Okey. Tapi kita kena tanya jurutera. Aku dah tanya macam-macam engineer, jurutera, mereka punya jawapan konsisten. Kemungkinan torque tu datang daripada crankshaft. Kemungkinan juga datang daripada silinder itu sendiri, bore and stroke dan sebagainya. So maksud kata di sini kemungkinan. Tapi hanya jurutera-jurutera Yamaha saja yang tahu rahsia dia. Dan satu tok syekh, tok guru yang mempelopori crossplane ni dalam Yamaha adalah Masao Furusawa. Okey, Masao Furusawa ni tok syekh di dalam Yamaha. Dia mantannya GM, dulu dia ketua jurutera. Dia bekerjasama dengan Valentino Rossi pada tahun 2004. 2004 tu masa tu di Sepang, itu yang bersejarah tu di Sepang, di mana mereka menukar flat plane kepada crossplane. Tapi empat dapur lah kan, yang ni tiga dapur. Dan daripada tahun 2004 tu, Valentino Rossi bagi feedback kepada Masao Furusawa yang menyebabkan makin lama makin menang, berdesuk pergi pada tahun 2004 yang berlaku di Sepang. Jadi kita sebagai relat Malaysia boleh sikit berbangga lah dengan crossplane. Ada satu lagi model baru, ini dia, ini yang ditunggu-tunggu ramai, Tracer 9 GT. 9, dia buang 900 tu, dia bubuh pada Tracer 9 GT. Oh, ini yang terbaru. Perbezaan dia teramat ketara. Ini bukan facelift, ini memang perbezaan nyata. Memang jauh, harga pun berbeza jauh. Nanti kita tengok keistimewaan dan kelebihan motor Tracer yang baru. Baiklah, yang ni pula adalah GT baru. So, perbezaan dengan yang lama, pertama nama je lah. Yang lama punya 900 GT, yang ni Tracer 9 GT. Apa beza dia? Banyak perbezaan. So, perbezaan yang pertama adalah ride by wire. Ride by wire aku dah cerita masa aku review V-Strom itu, Suzuki, di mana kita bukan lagi pakai kabel lah, kabel yang menarik throttle body tu. Kita pakai sensor, di mana sensor tu akan membaca, dan wire tu maksud kata dihantar signal elektrik dekat servo tu, dia main, bermain dengan angin di situ supaya kita boleh pergi lagi laju. Itu yang pertama. Dia ada, kita tahu ada auto cruise dan sebagainya lah, dia boleh kawal kita punya throttle tu. Dan berbeza dia yang paling ketara sekali, yang ni dia ada IMU, Initial Measurement Unit.
IMU, di mana IMU ni adalah satu alat device sensor yang membaca kedudukan motor kita dalam 6 axis, iaitu bawah kita turun bukit, atas naik bukit, kona kanan, kona kiri, yaw dia, dan juga roll dia, angle, leaning angle tu, dia boleh baca kita punya kedudukan. Dan apabila dia baca kedudukan kita ni, dia hantar, dia habang dekat ECU otak ni, dia habang dekat ECU otak ni, so motor ni tahu kedudukan kita tu apa, turun bukit kah, leaning angle dia, kita corner, tengah corner kah, ke kanan kah, atau ke kiri. So dia ada 6 paksi, 6 axis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So IMU ni lah yang membaca kedudukan ni. So apabila andai kata kita tengah turun bukit, tengah corner, tengah baring lipat 40, andai kata ternampak sang kancil lah, kita brake, tekan brake depan. Jadi management motor ni akan control pressure brake dan sebagainya, dan dia control lebih lah. So dia managekan untuk kita, dia override kita. So dia memastikan keadaan motor dalam keadaan yang selamat. Ini terbaik ya. Semua teknologi ni lahir di MotoGP. Sebab itulah aku ni walaupun berjiwa touring, aku support MotoGP, kerana di mata MotoGP tu bukan saja racing sebenarnya. Ia adalah tempat kita beradu R&D, kekuatan engineering, kejuruteraan. Okey. So semua lahir daripada MotoGP. So itu IMU, iaitu sensor yang mengetahui kedudukan kita, kedudukan atas bawah 6 paksi ya, 6 paksi, atas bawah, kiri kanan, dan juga angle leaning kita. Okay, so ini adalah terbaik. Dan dia punya brake management pun, brake central unit tu berasingan dengan ECU. So maksudnya brake ni pun dia masuk, dia control caliper punya penggerakan tu. So bila berlaku apa-apa kat atas motosikal kita, dia pun override, dia control habis. That's why kita tak boleh bezakan harga, sebab value dia lagi tinggi. Dia ada IMU, BCU unit, ketiga-tiga ni kan ECU dengan otak, ketiga-tiga ni telah bergabung dan dia akan override kita jika berlaku sebarang ketidakbetulan di dalam riding, untuk mengelakkan safety issue lah, safety issue. Dan juga dia ada wheelie control. Apa itu wheelie control? Wheelie itu bukan kita nak saja-saja wheelie. Kalau hangpa tengok MotoGP, bila depa corner, depa drop gear, depa braking, engine braking, dan bila depa nak pecut, depa nak pecut daripada gear rendah untuk keluar daripada cornering, dia ada macam terwheelie sikit. Benda tu tak bagus. So motor ni dia cover benda tu, dia baca kedudukan motor kita nak buat wheelie tu. So IMU tadi tu habak sensor tu, dia habak kata jangan turun dulu, turun. So maksud kata motor kita akan cantik je corner walaupun kita tengah accelerate. IMU semua ni dia baca kita punya acceleration, dia baca kita punya paksi, kedudukan dan sebagainya. That's why motor ni dia ada akai ya. Motor ni dia mahal sikit daripada motor yang GT yang lama. Jauh perbezaan dia, teknologi dia, dan teknologinya bukan berteraskan kelajuan, berteraskan safety. IMU, BCU, brake, dan juga ECU. Selain daripada itu, swing arm dia dipanjangkan lagi ya. Swing arm dia dipanjangkan lagi, maksud kata wheelbase dia lagi panjang, maksud kata lagi mantap, berdesup dan stabil di paksi road apabila kita ride. Motor ni adalah lagi ringan, lagi ringan, di mana komponen-komponennya telah pun didietkan. Piston dia, crankshaft dia semua, swing arm dia telah pun diringankan. Motor ini juga didatangi oleh assist and slipper clutch. Assist and slipper clutch ni membantu kita untuk apabila kita agresif downshift untuk engine braking. So ini adalah kelebihan Yamaha Tracer yang baru ni. Dan dia ada dua color, ada satu color merah, satu lagi ada color gelap sikit, kelabu tak salah aku. Dan ini dia punya ni still sama, adjustable dia punya ni, boleh windscreen dengan tangan. Okey. Dan salah satu lagi ke perbezaannya adalah dia punya dash instrument display instrument display dia lain. Okey. Dia lain. Instrument display dia kalau hangpa tengok, okey, yang ni senang kalau mata pemandang tu saja yang boleh menilai Maksud kata di sini, kalau bahasa orang putih tu, the beauty lies in the eye of the beholder. Tu orang kampung aku suruh cakap, the beauty lies in the eye of the beholder. Kalau dalam pada mata aku, aku tengok dash ni macam dashcam kapal angkasa Battlestar Galactica tahun 70-an dulu. Macam kata, ini bergantung kepada mata masing-masing lah. Tengok, kalau hampa tengok cantik, memang cantik lah. Kalau tengok tak cantik, tak cantik lah. Dia subjektif lah, benda ni subjektif. Tapi penting kerana
adalah benda yang hampa nak mengadap bila hampa touring ni. So pastikan mata tu sejuk mata memandang. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok pun, mula-mula kita tengok macam pelik, tapi lama-lama dia cantik. Itu sebenarnya. Mula tengok macam pelik, lepas tu jadi dia rasa macam unik, lepas tu rasa macam pelik. Okey. Dan lagi motor ni dikelengkapi oleh suspension kaya bar KYB yang juga pakai elektronik. Maksud kata di sini dia suspension ni dia kontrolkan untuk kita elektronik. Maksud kata suspension ni dia baca apa yang MIU habak kat dia tadi, inisial measurement unit tu. So dia kontrolkan kita punya compression dan dia juga kontrol kita punya rebound sama juga. So maksud kata dia mendapat semua data-data suspension kita pun dia kontrol. Itu betapa hebatnya motor-motor zaman sekarang. So abang-abang yang di luar sana yang masih lagi ragu-ragu nak naik motosikal touring, ya, jangan takut, sekarang motor dah teknologi tinggi, semua boleh, ya. Jangan jadi macam kereta Tesla sudah, sambil bawa kereta boleh tidur. Besok kalau motor ada macam tu, sambil bawa boleh tidur, motor Tesla keluar, bolehlah aku buat rancangan baru, makan motor dan tidur. Jangan lupa share, like dan subscribe, makan motor dan touring. Lagi satu, tadi aku lupa nak cerita pasal quick shifter. Quick shifter ni nanti kita buat satu lagi siri. Kita kena faham dulu erti clutch, erti quick shifter, di mana kita naik gear, turun gear, tak payah tekan clutch. Nanti kita cerita pasal quick shifter. Sekarang jom aku belanja bunyi dia. Tengok bunyi apa, tiga dapur apa. Tiga dapur memang bunyi lain lah. Dia punya firing, firing order apa semua. Okay, dia pula pusing sini, dia boleh pergi, you boleh tukar lho. Dia ada 6 information, 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua boleh tukar. Dia tekan masuk, dan masuk, you mahu tukar, you mahu tengok view ke, you mahu tengok odometer ke, you mahu tengok apa, semua boleh tukar. So dia ada 6 information, bukan 4 lah, 6 information. Sini juga pun boleh tukar. Macam ini you mahu tengok odometer, pusing bagi odometer, kemudian pergi setting. Kemudian pergi setting, ini untuk warmer, handle grip warmer. Dia boleh 1 to 10 lah. 10 paling panas lho, 1 paling tak ada panas lho, atau kosong terus tak ada warmer lah. On off, setting, tekan masuk setting, dia ada display setting. Ini untuk masuk track punya lho, you boleh track time. Track Teco color untuk you ram, itu RPM ada warna lah. Okay. Kalau you off, dia you ram dia punya RPM tak ada warna. Dan manual setting untuk traction control, slide control, lift control. Dia boleh set satu standard lah, dua lebih sensitif, tiga lagi sensitif. Lagi sensitif. Traction control itu tambah tire spin. Slide control itu corner, corner macam dia licin, dia akan control balik. Lift wheelie ya? Anti wheelie lah. Anti wheelie. Terlebih pula dia tak akan terangkat. Itu dia, bos. Vehicle setting, dia ada brake control, quick shifter, brake control dia ada yang brake ABS standard atau cornering punya cornering ABS. ABS. Dua itu ABS, cornering. Cornering lah. Satu itu standard punya lah. Kemudian dia ada quick shifter, you boleh on off. Original dia ada up shift, ada down shift lah. Dua-dua on. Kalau kita biasa, you mau off pun boleh, you mau off satu pun boleh. Kemudian dia ada apa lagi? Shift indicator lah. Shift indicator maksudnya you ram lebih 6000 dia akan ada satu lampu putih menyala untuk kasih tahu you sudah masa. Sudah masa. Kalau you mau nampak itu putih, you boleh off saja lah. Okay, dia ada boleh on off lah. Maintenance, you last service bila, next service bila, semua. Semua sudah tulis. Sini unit macam Malaysia biasa pakai kilometer lah atau Yang kamu mau. Okay.
Kemudian brightness, dia punya meter, you mahu lagi terang ke, lagi gelap ke, you boleh adjust lah. Kemudian jam tangan dengan suspension. Suspension you boleh check, you punya sensor semua okey lagi ke tak. Boleh tekan. Okay, semua sukses, semua okey lagi. Atau all reset, hilang biar reset setting balik lah. Okay, kemudian ini untuk setting. Ini ada tu, tiga barang lah. Satu suspension punya mode. Okay, dia ada satu standard atau dua lebih sensitif lah. Satu, dua. Atau itu kan mode, dia boleh pergi jadi traction control. Traction control ada 1, 2 sini. Manual maksudnya tadi setting dalamnya itu manual lah. Manual you sendiri setting dia lah. You mau ikut you sendiri setting dia, atau you mau satu standard, dua lebih sensitif, tiga ikut you guys sendiri biar setting. Sekarang kita set tiga lagi sensitif lah. Ataupun power mode. D mode itu power mode lah. Okay. D mode dia satu paling power, empat paling kurang lah. Satu, kalau rasa tu power satu, you pergi dua lah. Kalau rasa power juga pergi tiga lah. Atau sampai empat, dia kurang power. There you go, geng. Dahsyat motor ni, geng. Itu kan? Itu. Berbaloi lah, geng. Motor bawa pencen ni, geng. Ini bawa touring memang tak pening kepala, geng. Dia override kita, kita relax aja hujung minggu, bawa pergi touring. Cruise control pun ada. Cruise control ada. Kan, maintain saja, tak payah pulas. Tak payah pulas. Tak penat, throttle lah. Tak penat nak pegang throttle. Okay. Wah, thank you lah, Anas lah. For the ni. Okay, boleh datang. Sama owner restoran Melayu Campa, owner wife dia orang Campa. Jadi hari ini kita nak makan restoran Melayu Campa. Terbaik. Bagi saya yang terbaik apa? Apa yang ada? Kita nak try ni. Special kita kat sini air. Air apa? Kopi Vietnam. Boleh. Kopi Vietnam. Ya. Bukan teh Vietnam. Okay, ni tak ada Malaysia ni, mi Campa lah. Mi Campa. Alright, mi Campa lah. Mi lain semua dah ada, mi Campa. Lu apa yang ada? Campur perut. Saya suka perut. Urat pun ada. Mix part jenis lah. Berapa ringgit? Berapa ringgit? Mix part jenis. Mix part jenis. Lebihkan ni lah. Lebihkan perut sikit. Lebihkan perut. Okey. Menu harga berpatutan. Terbaik bila datang. Buka pukul apa? 10 pagi. 10 pagi sampai? 7 malam. Sementara. 7 malam. Sementara. Terima kasih, geng. Special mi Campa. Campuran perut, daging, ayam, urat. Tak payah pergi jauh-jauh. Dia macam Vietnamese tu lah. Pho. Kopi Campa. Kopi Campa. Kita sekarang berada di restoran Melayu Campa, Seksyen 15, Shah Alam. Aku ada mi Campa. Melayu Campa. Perut, daripada aku. Kurang pecah. Refreshing. Ada dia perahan ni. Noodle ni yang dicampur. Macam glass noodle. Glass noodle. Fish sauce. Ni fish sauce kan. Nampla. Soy sauce eh, kicap. Ya. Tentik. Tentik dulu. Cili jeruk. Cili jeruk. Buat sikit. Cili. Tadi review tracer. Memang nak kena order 2 mangkuk. Sebab apa? Selepas kali review motor, mesti makan tak kenyang. Tidur kali dah. Kena order 2 mangkuk eh. Memang canggih lah tadi ya, geng. Motor tracer tu, canggih. Sabar mak nenek peralatan dia ada. Tu zaman sekarang. Aku satu kalau review motor, lepas review, makan tak kenyang, tidur tak lena. Malas lagi jenuh ngigau. Tracer. Special lah, boleh datang restoran Melayu Campa. Eh? Ya,
Tu masuk. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Tu. Ya. Kejap. Pedas pun ini, ini pedas. Ada sikit pun. Kejap. Pedas ni. Pedas. Masuk YouTube lah. YouTube. Sedap, geng. Dia rusuk. Share, like dan subscribe. Makan Moto dan Turing. Makan Moto dan Turing.